semuanya. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya. Saya dikenal dengan nama dosen juara di dunia maya. Kebetulan memang saya mikirnya ada di kampus. Total saya pernah jadi karyawan selama 18 tahun. 5 tahun diantaranya saya jadi pengajar di kampus. Jadi 18 tahun saya jadi karyawan. Dan ternyata enak jadi karyawan. Sosial media marketing ini sangat gampang dan bisa dilakukan, bisa dikerjakan oleh siapapun, meskipun levelnya adalah maaf orang yang gak tech sekalipun. Jadi, kalau teman-teman pengen berbisnis online, ada tahapannya. Ini dia. Banyak di antara kita mengatakan kalau mau jualan online, you harus punya website, ya kan? Pin BB yang pasti level paling bawah itu adalah pin BB awalan 3. Pin BB yang awalannya depannya 3. Ada yang punya? Enggak. Enggak ada. Alhamdulillah berarti enggak ada. Alhamdulillah. Oke, pin BB awalan 3. Kenapa pin BB awalan 3? Pin BB awalan 3 pasti dia menggunakan BB yang berbasis CDMA. Keluarnya tahun 2009, 2010, 2011. Oke, dan itu sekarang enggak ada lagi. Ya kan? Pin BB. Kalau saya di broadcast, paragraf judulnya tetap paragraf pertama kalimat Anda bermasalah dengan perut Anda, Anda bermasalah dengan berat tubuh Anda, Anda bermasalah dengan berat badan Anda, oke, bla 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 bla, baru kemudian paragraf kedua. Sekarang sudah banyak produk-produk bla 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 gitu kan, oke, paragraf ketiga, jika Anda berminat silakan kontak saya di PIN BB bla 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 bla, paragraf keempat, saya ulangi lagi paragraf pertama tunduk ke bawah. Sehingga begitu dibuka, promo HP-nya nggak kelihatan, karena dia ada di paragraf ketiga. Jadi orang nggak langsung infill, karena kalau nomor HP paling belakangan begitu dibuka, elah nomor HP nggak jadi scroll ke atas. Okay. Tapi karena tadi dia pencet pertama, paragraf oh ya benar, paragraf terakhirnya atau paragraf terakhir sama dengan paragraf awal. Oh iya, dia scroll ke atas, jadi penasaran dibuka. Tapi coba pilih di paling terakhir, malas orang bukanya gitu. Nah itu kaidah yang teman-teman broadcast. Kalian catat, jam berapa saja kita harus broadcast? Nah, ini dia. Broadcast itu jangan banyak-banyak, paling banyak 5 kali sehari. Oke, syukur biasanya cuma 2 atau 3 kali. Tetapi ada timingnya, ada waktunya. Pasarnya ibu rumah tangga. Kalau saya ingin pasar ada ibu rumah tangga, pasarlah iklan 6 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Yang saya ingin pasarnya ibu rumah tangga, jam 6 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Jangan coba-coba pasang iklan antara jam 4 subuh sampai jam 6 pagi, gak bakal ada yang baca. Ibu rumah tangga sibuk di dapur, ngurusin anak dan berangkat sekolah dan sebagainya. Tapi pasangnya jam 6 sampai dengan jam 10. Kenapa? Ada alasannya. Perhatikan ibu rumah tangga. Itulah alasan dulu kenapa kok acara inbox dan set adanya di pagi hari. Kenapa infotainment artis adanya antara jam 6 sampai dengan jam 10 pagi. Karena ibu rumah tangga ada di situ. Nonton. Dan dulu kan kalau nonton gak cuma pegang remote. Belakang lain itu sebelakangnya pegang HP. Oke, jadi jam 6 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Lalu pasanglah lagi iklan antara jam 7 malam sampai dengan jam 11 malam. Jam 7 malam sampai dengan jam 11 malam. Itu segmen pasar ibu rumah tangga. Kenapa jam 7 malam sampai jam 11 malam? Itulah alasan kenapa acara pemilihan atau kontes-kontes di televisi, akademia, KDI dan sebagainya adanya jam segitu sampai dengan jam 11. Kenapa semua film India adanya jam 7 sampai jam 11 malam? Anak kuliahan sama anak sekolah ini sama. Wanita karir, anak kuliahan sama anak sekolahan. Pasang iklannya antara 1 jam 6 pagi sampai dengan jam 8 pagi. Ini segmen wanita karir, anak kuliahan dan anak sekolah. Pasang iklan antara jam 6 sampai dengan jam 8 pagi. Kenapa kira-kira? Oke, di perjalanan. Perhatikan orang-orang zaman sekarang naik kereta, naik angkot, naik bus, naik mobil dan lain sebagainya.
Kalau ada orang sampingnya ngobrol nggak sama orang sampingnya? Asik dengan gadgetnya masing-masing. Oke. Pasangan juga iklan antara jam 12 siang sampai dengan jam 1 siang. Jam makan siang. Bagi Anda yang segmen pasarnya wanita di papan atau di jabodetabek, pasanglah iklan terutama pada malam minggu antara jam 5 sore sampai jam 7 malam. Kalau segmen pasarnya yang wanita di papan atau jabodetabek, pasanglah iklan antara jam 9 pagi sampai dengan jam 11 siang. Oke. Bapak-bapak itu yang namanya pegawai, bapak-bapak yang pegawai kelakuannya kayak gitu. Bangun tidur, oke. Okay. Dia masih ingat sholat-sholat dulu, oke. Okay. Habis sholat, di ruang tamu, rokok, baca koran, sama cemilan. Ya. Apalagi PNS. PNS yang kerja di kantor kelurahan, mau kantor kecamatan. Kita demo kan?
lalu lihat ke kanan, sampingnya kaca pembesar ada gambar kepala manusia satu plus tanda plusnya ada di situ. Oke. Lihat ada menu ketiga, ada tulisan apa ini? Goyangkan, maksudnya apa? Oke, silakan tekan di situ. Lalu goyangkan Android Anda atau tekan biasanya ya. Oke, kita tunggu efeknya. Biarkan dia jadi sendiri. Saya? Tuh, saya langsung dapat berapa? Tuh, dua. Tuh, langsung dapat banyak kan? Nah, bisa gak? Kosmetik.
kosmetik. Tadi kulit udah dipakai gue. Kosmetik titik wajah titik titik wajah muka titik tubuh titik tubuh titik badan titik badan titik apalagi yang terkait ya, ya. Alami ya. Terus apalagi lu herbal boleh. Ya, sudah kepanjangan dulu. Ya, coba alami sama herbalnya kan ada titiknya tuh, Bu. Coba hapus titiknya, Bu. Kembali ke titiknya di hapus satu. Mau. Ya, kan? Akhirnya apa yang terjadi? Coba disimpan Bu sekarang Bu masukin-masuknya. Saya demokan lagi ke teman-teman deh. Iya. Password mungkin tadi, enggak waktu tadi bikin pertama kali. Makanya biar lihat passwordnya Bu, nanti seragam semua pasoknya satu ruangan pakai dosen jualan udah. Kalau saya mau usil, tinggal usil aja dari rumah saya buka semua dengan pasoknya nama. Oke, simpel. Oke, coba Bu saya dibantu dong. Tolong diklik sebelah sini, Bu Mbak Bu Linda ya. Linda klik di sini Bu di nama Bu sini. Ya, halo teman-teman. Ya, mari kita menari. Mari kita goyang. Ya, sekarang udah berubah kan? Nama Facebooknya apa? Jual kosmetik kulit. Yang atas apa namanya? Grosir kosmetik titik wajah, titik muka, titik tubuh, titik badan, titik alami, titik herbal. Akhirnya, orang mau cari jual kosmetik kulit ketemunya saya. Jual kosmetik wajah ketemu saya. Jual kosmetik muka ketemu saya. Jual kosmetik tubuh ketemu saya. Jual kosmetik badan ketemu saya, jual kosmetik alami ketemu saya, jual kosmetik herbal ketemu saya. Bukan. Belum lagi, grosir kosmetik kulit ketemu saya, grosir kosmetik wajah, kosmetik muka, grosir kosmetik tubuh, grosir kosmetik badan, grosir kosmetik alami, grosir kosmetik herbal. Ketemunya lu lagi, lu lagi, lu lagi. Itu memang disengaja. Jadi ini sudah ada berapa alternatif kata? Itu yang disebut dengan kata kunci. Kata yang mungkin diketik orang ketika masuk di Google yang pengen membeli produknya kita. Sudah berapa alternatif kata kunci di sini? Sekitar 10-an. Baru 10. Baru 10 kan udah banyak banget gitu kan? Padahal hari ini kita akan nanam 1680 kata kunci di dalam Facebook-nya kita. Betul? Gila-gilaan, gak apa-apa, nanti kita praktekin. Oke, sudah jadi, selesai tahapan kedua. Oke, berikutnya tahapan ketiga, nanti dulu prakteknya nih, nanti bareng-bareng prakteknya. Kan ada nih nama nama ini kan di bawahnya kan? Iya. Oke, ya. Buka lagi Bu, pengaturan. Pengaturan. Klik. Mau nambahkan nama itu ya, nama lain. Nama lainnya ngambil dari sini, Bu. Nama atas ini, Bu. Klik di sini. Sunting. Ya. Sunting. Oke, ini ada tulisan di bawahnya. Tambahkan nama lain di sini. Tambahkan nama lain. Oke. Ya, ini ya, tambahkan nama panggilan atau nama kecil. Ya. Ibu mau pakai apa, Bu? Bunda kosmetik kalian sudah pakai semua? Fokus ke kecantikan dulu. Ibu boleh nggak saya sebut sebagai konsultan kecantikan Linda, boleh nggak? Boleh. Ya kita cek dulu boleh nggak? Konsultan kecantikan beauty consulting ya boleh. Pakai huruf besar aja deh. Ya huruf besar. Thank you.
ini boleh angka, maka saya masukin nomor HP. Saya ini nggak boleh. Oke, lihat bawah. Dia coba tulisan tampilkan di bagian atas profil. Klik dulu depan itu. Ya, dicentang. Contrek, oke, simpen, perubahan. Keluarlah. Coba diklik namanya buat itu. Nama pesikip, jual kosmetik. Jual kosmetik. Ya, nama pesikip, ya. Ya. Oke, sekarang perhatikan. Ayo, semua perhatikan. Alamat Facebooknya udah jadi, nama Facebooknya udah jadi, nama alternatifnya sudah jadi. Boleh kan saya nyebutin nama saya di sini? Boleh. Andai kata boleh nomor angka, saya masukin nomor HP. Oke. Andai kata boleh sayanya nggak boleh. Dan saya nggak bisa ngakalinya. Kalau bisa saya kali, saya pasang. Bisa kan? Oke. Silakan sekarang praktek. Ada pendampingnya masing-masing. Sudah ada teman-teman, berapa orang? Alhamdulillah. Nggak naik kan? Tepuk tangan dulu. Padahal baru masukin berapa? Putih belum 1.600, 1.880 dimasukin. Ini jualan apapun bisa ada unsur humanisnya. Nah misalnya, jualan produk kosmetik. Oke, minimal foto before dan after. Oke, boleh juga misalnya kosmetiknya lagi dipakai dan dipraktekin begitu, boleh. Oke, termasuk di foto sampul. Di foto sampul juga sama, ada unsur pemanis, ada gambar manusianya gitu. Dan jangan lupa, di foto sampul bagian sebelah kanan selalu tertulis nomor HP, BB, alamat di sini, sebelah kanan. Jangan sebelah kiri, harus sebelah kanan. Kenapa? Kenapa harus sebelah kanan? Karena pasar kita pasar Indonesia. Orang Indonesia kalau melihat sesuatu matanya lebih cenderung ke kanan daripada ke kiri. Spray mula Sahara merah. Di sini jual spray katung di pasarnya dibalik. Kayaknya seperti itu. Nah, ini boleh teman-teman contoh. Karena kalau itu benar cara pengisiannya, nanti ada kemungkinan Facebook Bapak Ibu dikenali oleh Google. Ada kaidahnya. Ya, nih tulisannya nih. Yang warna biru di atas ini di Google nih, apa tulisannya grosir, kenal atau Jepang? Adanya di mana kalau di Facebook? Di sini kan? Iya. Oke, lihat yang warna hijau, Facebook dari sini, facebook.com dari sini jual kenal cantik kurang, adanya di sini. Facebook, Google membacanya dari situ. Lihat cara tulisan yang bawahnya nama alternatif, kenal di scroll 2, ada nggak di sini? Nggak ada. Dan ngapain terus kemudian nekat gitu kan? Karena nggak dikenali, ya taruhnya di sini aja. Yang dikenali Google ini dengan ini. Makanya ini harus benar, harus pas. Ada kaidahnya. Mau nggak orang masuk di Google cari pelangsing tubuh? Ketemunya Facebooknya Bapak Ibu. Ya kan? Maka harus diakalin. Ada kaidahnya, nggak sembarang bikin. Oke? Okay? Ya. Sekarang praktek. Oke? Okay? Nah, contohnya yang ini. Oke, yang ini tadi ada kaidahnya. Oke. Lihat yang Google Trend Ranking 1 yang warna biru. Yang warna biru nanti yang akan menjadi alamat Facebooknya saya. Yang warna hijau tadi. Tengah. Google Trend Ranking 2 yang kuning, plastik perut itu yang menjadi nama Facebooknya saya. Oke. Terus kemudian yang merah akan menjadi nama alternatifnya saya. Tadi alamat biru. Jadi ada kaidahnya. Oke? Okay? Ya, mas kan ada? Boleh? Ya, kita demo bareng-bareng nih. Facebook nomor HP-nya. 0818. Nomor orang kaya kok harus gitu? Di ini aja Bu, dicoba aja nanti diedit di nomor XX gitu aja Bu. Oke, buat nanti ada aja kenapa? 0818. Oke, itu terus kemudian spasi. Oke, spasi. Ini kan kartu. Oke. Enggak mesti provider-nya apa? Excel. Oke, dalam kurung Excel. Ya. Excel ini, Bro. Excel.
kasih lagi, baru ditulis, ditulis. Tulis. Jangan lupa nama HP-nya bikin dipenggal ya. Perempat huruf ya, perempat huruf spasi, empat huruf spasi. Karena ini memudahkan konsumen untuk membacanya. Karena kalau enggak repot membacanya gitu, kalau panjang banget kata-katanya. Apa hurufnya? Masih boleh strip, boleh bebas. Titik ya boleh. Lalu kenapa kok harus ditulis providernya? Biar orang gampang kontaknya. Karena orang Indonesia itu HP bagus, tablet bagus, Android mahal, tetapi ternyata fakir pulsa. Oke. Okay. Itu karena karena itu susah. Gue benar-benar lu ada nomor simpati enggak? Enggak ada. Member baru di Oriflame, terus kemudian harus follow up calon member baru lagi, dan dia punyanya Indosat, member barunya XL, pasti nggak punya kode. Oke, baru di belakangnya tuh sering, di belakangnya XL tadi, pasti baru kemudian tulis grosir kosmetik wajah, grosir kosmetik. Oke, nggak boleh kayak gitu. Oke, terus kemudian di bawahnya ada keterangan album, silakan diisi keterangannya. Kaidahnya sama dengan tadi waktu kita bikin broadcast di BB. Jadi 4 paragraf dan seterusnya, ada kaidahnya. Kemudian, oke, nanti diisi sendiri. Kemudian foto ini, foto di album baiknya antara 12 sampai 20 foto. 12 sampai 20 foto, bagusnya sih 12. Kalau 20 foto udah terlalu banyak dan kadang loadingnya lama banget orang bukanya. Dan jangan lupa, masing-masing foto diberi keterangan. Keterangan foto, karena bisa jadi kan, barang ini dengan barang ini kan bisa jadi harganya beda, kodenya beda gitu kan, khasiatnya beda, jadi masing-masing diberi keterangan lagi. Oke, kalau itu sudah, anggap sudah selesai. Oke, kemudian di bawah ini tulisan teman. Jadi jangan sampai disini teman, harus apa? Pabrik. Oke, jadi pilih pabrik. Yang tidak boleh sama saya adalah hanya saya. Kenapa bikin album hanya saya? Oke, terus kemudian di kiri. Publish. Di publish, di kiri. Send. Oke. Oke, anggap albumnya sudah jadi. Anggap albumnya sudah jadi. Terus kemudian klik oke, ibu. Oke, nanti dikasih di dilengkapi ya. Oke, ya. Perhatikan semua. Oke. Kontrol plus itu dari tombol keyboard itu kontrol dan plus. Iya. Tombol kontrol dan tombol plus. Plus lagi. Oke, lagi. Untuk memperbesar itu. Oke, kontrol lo ya dan tombol plus. Oke. Sunting, tandai. Ini ada sunting, tandainya ada kayak gambar bunga matahari. Klik di gambar bunga matahari. Klik di situ. Klik ini, dapatkan tautan. Get link bahasa Inggrisnya. Get link bahasa Inggrisnya. Kontrol plus lagi bu, agak besar. Dan gede lagi. Oke, silakan dibaca. Bapak Ibu pernah nggak terima broadcast BB kayak begini? Silakan buka link berikut ini. Pakai paket data apapun pasti dibuka. Pernah? Pernah kan dapat broadcast kayak gitu? Giliran dibuka linknya itu gambar pocong, gitu kan? Gambar orang kecelakaan, gambar tidak senonoh, gitu kan? Sering dapat kayak gitu kan? Pertanyaan saya, boleh nggak gambar pocong, gambar tidak senonoh, gambar orang kecelakaan diganti dengan gambar jualan saya? Boleh. Boleh? Boleh. Oke, sekarang coba. Nah, nanti dapat link yang gini. Kelebihannya link kayak gini, ini bisa dibuka oleh orang, bisa dibuka oleh siapapun, meskipun orang itu nggak punya Facebook. Hebatnya trik ini, kita berpromosi menggunakan Facebook, tetapi itu bisa dijangkau oleh orang-orang yang justru nggak punya Facebook. Jos jandos kok matotok, gitu kan? Itu kan kelebihannya. Oke? Nah, kita buktikan. Coba di copy. Terus kemudian, bu, punya web browser selain Mozilla? Web browser. Ini apa nih? Terus coba, Oh, bukan, yang sebenarnya. Ya. Oke, ya tadi sudah
yang atas as. Yang itu as. Klik situ ya, klik. Apa siapa itu? Siapa? Kontrol dulu. Boleh? Udah tadi. Oke, entar. Oke, kita lihat settingnya. Sim salawi ada ada jadi apa? Pro. Posting itu ada dua, posting langsung ke follower kita atau kita
DM. DM itu direct message. Yang DM itu ada dua cara. Yang tadi, posting yang tadi itu yang langsung ke follower dan DM. Dan ini ada juga salah satu cara untuk DM. DM itu ibaratnya inbox di Facebook. Klik ini. Bisa kita tambahkan? Pasti ya. Masukkan foto yang akan kita kirim pesan ke orang. Foto kosmetik kah? Foto patung kah? Sesuaikan ya. Oke. Bisa. Bisa. Maksimal 15. Direct message ini. Tuliskan keterangannya atau caption. Sudah. Tinggal post di sini, tinggal link ini. Otomatis akan foto yang kita kirim tadi otomatis akan dikirim ke 15 orang. Itu kita bisa jualan di situ. Jadi tanpa follower yang banyak pun kita bisa jualan. Salah satunya dengan direct message. Berikutnya untuk posting tadi kita lanjut posting foto atau video. Untuk video maksimal bisanya 15 detik. Ini kita kasih keterangan produk. Sebaiknya keterangan produk yang diberikan itu adalah berupa semua keterangan bahan-bahannya, harganya jangan lupa, dan yang paling penting adalah keterangan kita. Itu yang paling penting. Cari hashtagnya seperti tadi, tapi gunakan hashtag untuk jualan, bukan hashtag pribadi. Hashtag jualan ya kosmetik murah, kosmetik alami, dan sebagainya. Jika ada nilai kelebihannya, ada manfaat yang bisa Bapak dapatkan, percaya itu datangnya dari Tuhan Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika ada nilai-nilai kekurangannya dan kesalahan yang saya sampaikan, berarti saya yang masih harus belajar. Kalau saya agak keras, agak tegas kepada Bapak Ibu sekalian, itu karena memang saya sengaja, karena saya pengen yuk kita maju bersama-sama. Ingat, kaum ibu, kita punya tanggung jawab besar. Dengan berbisnis di Oriflame, ini sebuah skill set sangat bagus, apalagi ditambah dengan jalur online. Bisa BPM-an, bisa dikerjakan dari rumah, tanpa harus meninggalkan kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga. Ya, bapak-bapak juga saya kira juga sama. Baik, bapak-bapak, saya, teman-teman dari Bibrex, Mas Yunanda, Mas Ali, kemudian ada Mbak Rene, ada Mbak Asep, ada Kang Asep, dan ada Mbak Neno, yang kali ini akan mendampingi kita, dan itu punya tanggung jawab untuk mendampingi seterusnya. Oke, sekali lagi terima kasih dari saya.